Jumat Bersih SMP Negeri 1 Kemangkon. Don't lie, I know you've been thinking it. And two times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down. Selamat siang, Bapak, Ibu semua, Bapak, seluruh siswa. Pada hari ini, hari yang sangat cerah, hari yang sangat berbahagia, kita bertemu dalam suatu kegiatan besar, yakni kita peduli lingkungan. Karena kita dibesarkan dari lingkungan, kita akan bahagia dari lingkungan. Oleh sebab itu kita harus cinta lingkungan. Lingkungan kita SMP Negeri 1 Kemangkon ini sangat asri, sangat indah, dan sangat kompetitif. Oleh sebab itu pada hari ini kita kemas dalam kegiatan peduli lingkungan, yang mana seluruh lokasi SMP kita hari ini kita jamah, yang melibatkan seluruh guru, seluruh karyawan, dan seluruh siswa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kegiatan peduli lingkungan ini akan kita lakukan secara rutin dan secara periodik. Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana lingkungan kita itu selalu bersih, selalu indah, dan selalu menyejukkan. Tentunya lingkungan kita harus lestari, harus lestari. Maka semua hal yang perlu kita daya gunakan, kita tingkatkan. Tetapi manakala ada yang tidak berguna, seperti sampah, seperti puing, ini yang harus kita sikapi, harus kita sikapi untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang lestari. Kemudian kegiatan siang hari ini meliputi pemenahan lingkungan yang terdiri dari berbagai tanaman hias. Kita rapikan, kita pangkas yang tidak berguna, sehingga apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Kemudian selain itu kita memanfaatkan sebuah lokasi yang masih tidur. Contoh, kita punya air
air resapan, yaitu yang kita kemas dalam sebuah kolam ikan mini, nah, itu kurang berdaya guna. Hari ini kita daya gunakan, sehingga mudah-mudahan ke depan nanti betul-betul menambah keasrian dan konservasi alam itu akan terjaga. Nah, oleh sebab itu kita melibatkan semua stakeholder di SMP ini, ya, dengan cara kita bagi-bagi. Ada kelompok Pak Guru yang menangani pemangkasan pohon, ada kelompok guru yang menangani bagaimana pemberdayaan pergantung, ada kelompok guru yang menangani barang-barang bekas, barang-barang yang tidak terpakai, kita himpun menjadi satu, sehingga pada suatu saat nanti pasti ada gunanya, dan lain banyak. Kemudian tentunya kegiatan ini nanti akan kita lakukan secara rutin. Secara rutin kita pantau, kita update sehingga situasi kondisi sekolah kita itu selalu asri sepanjang masa. Kemudian terakhir, harapan kita ke depan, mudah-mudahan harapan kita menjadi sekolah Adiyata Mandiri itu tercapai, dan tentunya kita semua, kita insan SMP 1 Kemangkon punya mindset yang sama, gemar lingkungan, kemudian melestari lingkungan baik di sekolah maupun di rumah masing-masing dan lingkungan masyarakat. Itulah tujuan kita, sehingga kita menjadi insan yang dimanapun, kapanpun kita cinta lingkungan. Itu saja, mudah-mudahan selalu kita galakkan, mudah-mudahan mendapatkan